Munculnya semburan gas ini bermula ketika salah satu pemilik lahan melakukan pengeboran sumur untuk budidaya ikan bandeng di Kampung Bugis, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada Kamis lalu. Namun ketika pengeboran sumur bor mencapai kedalaman 28 meter, keluar air yang berbau gas, sehingga warga pun menutup kembali hasil pengeboran tersebut. Meski sudah ditutup, namun semburan gas masih muncul di permukaan tanah. Bahkan kini semburan gas itu disertai api, namun api tersebut tak dapat dipadamkan. Pasca kejadian itu, kepolisian dari Polsek Muara Tami sudah menarik garis polisi di lokasi agar masyarakat tidak mendekat ke lokasi tersebut. Hal ini untuk mencegah hal buruk yang bisa saja terjadi. Ya, kita 5 hari ngebornya itu baru keluar. Oh, 5 hari bornya. Sudah sering bor di sini? Sudah, kita sudah ada berapa titik. Titik itu aman-aman saja. Baru kali ini kita mendapatkan sesuatu yang beda. Aneh, menurut kami itu membahayakan. Jadi, hanya kami ambil jalan untuk melapor. Warga yang berdekatan dengan lokasi memilih mengungsi ke kerabat terdekat. Rencananya pemerintah Kota Jayapura akan menurunkan tim untuk meneliti semburan gas tersebut. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.